Oke, kembali lagi dengan saya Eko Yono. Pada video kali ini, sesuai dengan judul, saya akan menunjukkan cara bagaimana menggambar dua dimensi di MasterCAD. Untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu center point-nya. Pada video ini, saya membuat contoh persegi. Yang perlu diperhatikan adalah koordinat X dan Y. Setelah itu, saya membuat lingkaran berdasarkan center point. Kemudian kita fillet setiap sisi dari persegi. Untuk langkah yang terakhir, kita simpan gambar yang telah kita buat.